Berita Semasa Harakah Daily. Bakar Al-Quran tindakan melampau terhadap Islam. Parti Islam Semalaysia PAS mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokasi melampau membakar Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan dan Parti Berhaluan Kanan Anti-Islam Strangers Hardline dari Denmark di Örebro, Sweden pada hujung minggu lalu. Kejadian ini berlaku susulan rusuhan selama beberapa hari yang menyaksikan beberapa anggota keselamatan Sweden cedera dan berlaku kerosakan harta benda. Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Antarabangsa dan Hubungan Luar PAS Pusat, Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, tindakan beradab tersebut tentunya akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Menurutnya, di atas nama kebebasan bersuara, sewajarnya ada sikap toleransi dan saling menghormati terutamanya berkaitan agama. Beliau menambah isu-isu sensitif berkaitan agama seperti menghina pemimpin agama mahupun kitab suci perlu dielakkan dalam memelihara keharmonian dan perpaduan sesebuah negara. Menurut beliau juga, sewajarnya konsep kebebasan bersuara tanpa batas dan mencetuskan kontroversi yang diamalkan perlu disanggah dan dinilai semula untuk kebaikan semua pihak. Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islam Malaysia, YADIM, Ustaz Nasruddin Hassan berkata, tindakan provokasi ini akan menimbulkan ketegangan antara agama dan seterusnya akan menjadikan suasana tidak aman dan harmoni. Justeru katanya, masyarakat dunia perlu disedarkan kefahaman berkaitan sensitiviti agama yang tidak boleh dipermainkan mana-mana pihak. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya tindakan ekstrim pemimpin parti politik berhaluan kanan anti-Islam yang membakar Al-Quran itu. Menurut kenyataan Wisma Putra, perbuatan keji sedemikian sudah melampaui batasan dan garis norma hak kebebasan bersuara termasuk dalam isu pelaksanaan amalan beragama. Layari portal harakahdaily.net untuk berita penuh.